Bagi kalangan masyarakat, gelaran pameran otomotif merupakan ajang meninjau keberadaan mobil baru. Kecanggihan serta kemegahan mobil tersebut menjadi daya tarik bagi para pengunjung, baik hanya untuk sekedar melihat, hingga langsung membeli mobil tersebut. Namun siapa sangka, selama gelaran tersebut berlangsung, terdapat sosok yang selalu membius pengunjung, terutama kaum adam, yang menjadi sasarannya. Ya, mereka adalah deretan cewek dengan paras cantik dan seksi yang bekerja sebagai sales promotion girl. Para gadis berwajah cantik dan anggun tersebut kerap kali memberikan senyuman kepada pengunjung. Seolah mempunyai jurus magnetik, senyuman tersebut dapat menghipnotis jumlah kaum adam untuk sekedar mampir ke booth mereka. Bahkan, ada pula yang memanfaatkannya untuk berfoto bersama. Keberadaan SPG cantik dan seksi merupakan strategi sejumlah APM untuk menambah daya tarik mobil yang mereka pamerkan. Cewek-cewek tersebut hanya untuk menarik perhatian pengunjung yang datang. Untuk menggunakan jasa SPG dalam ajang otomotif sangat bervariatif. Mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah per harinya.